sepatu detailernya teman-teman ya, dari 6 mm sama ukuran 9 mm. Nah seperti ini teman-teman, bentuk primernya teman-teman. Jadi dia baterainya di belakang ya, bisa dilepas ya teman-teman ya. Cuma untuk pengecasan dia nggak perlu dicopot sih baterainya. Cuma ini kalau udah drop atau udah boros, baterainya bisa diganti dengan mudah teman-teman. Dan ini bentuk dari peso ukirnya teman-teman ya. Ini bentuk dari peso detailernya teman-teman ya. Nah, ini untuk bulu hidung ya teman-teman ya. Dan yang ini untuk shaver teman-teman. Dan cara penggantiannya juga mudah teman-teman, kita nggak perlu ngebuka baut ini ya teman-teman ya, tinggal kita tekan ke belakang nanti dia terlepas teman-teman. Seperti ini teman-teman, maka dia akan terlepas dengan mudah. Dan cara pasangnya pun juga cukup mudah ya teman-teman ya, tinggal kita pasin. Nah, kita pasin ini kunciannya, kira-kira sudah presisi, baru kita tekan ke depan. Nah, cuma seperti itu teman-teman. Untuk pelepasannya juga sama, tinggal dorong saja teman-teman. Dan untuk lama pengecasan di sini, di boxnya dia tertulis lumayan lama teman-teman, dia ngecasnya sampai 8 jam, dan baterainya cuma 600 mAh teman-teman. Untuk durasi pemakan sendiri dia di sini tertulis
kurang lebih 60 menit teman-teman. Oke teman-teman, semoga bermanfaat videonya. Terima kasih untuk yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like kalau suka, dislike kalau nggak suka, dan mohon dukungannya. Jangan lupa subscribe juga ya teman-teman ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.